Selamat pagi teman-teman di jam begadang atau kapanpun kalian nonton, mungkin kalian lagi nonton replay. Kita lanjut lagi. Ghost of Tsushima ya. Dan ya, ini mode dewasa teman-teman pastinya ya. Gua akan upgrade pedang kita dulu guys ya. Kita akan upgrade pedang kita dulu coy. Oke, kita upgrade sword kita dulu agar lebih sakit ya. Lebih killer. Alright. Mantap. Halo Dandi, Noya, apa kabar? Welcome Sobat Taldos Prabu. Selamat datang Sobat Begadang. Oke, gua akan upgrade pedang gua guys. Konnichiwa, deku dasai. Eh, kok lompat sih? Ini ada biksu guys, bisa diajak ngomong by the way. Ajak ngomong biksu dulu guys. Malam bangun dan malam. ちょうど作業様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ためんどはじゃめ。ごめんどはじゃめ。ですが少しは特進が行きませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光。戻るね。戦に向けて心を研ぎ澄ましては、ライフラグ、ゴスオフ・ツシュシマいいや。見つかるのが一番でしょ。 Main 2 jam. Oh iya, Undertale ya. Salah judul, guys. Salah judul, coy. Ghost. Nah, salah judul. Grinding ya, grinding. Tsushima. Udah, ada gua ganti judulnya. Dapet cara yo. Main sampai pagi, sampai 2 jam. Asik. Yuk lanjut yuk. Sebut namaku bang, gak mau Raffi, gak mau sebut nama. Gila bagus ya grafiknya. Cerah banget sih. Kita upgrade pedang yuk. Ini apa nih, siapa nih? Oh ini sih, ini cuy. Wah ada quest. Ada quest lagi dari Masako guys. Masako tono. ご家族の敵について何か。形状の中にサダオの名をつけた。サダオ。サダオ。オッケー、シア。クタを裏切り者だからだ。夫がやつを村尾さんに選んでやったという。あの番、あの。あろうことか恩をあだで返すとはな。 Oh, kita mau memburu orang-orang yang mengkhianati kita ya, Sadao, Sadao. Iya, gue ingat di kertas terakhir ya. Sadao wa warujiro hataraku otoko da ga. Ototo no Hachiro wa. Oke, Sadao dan Hachi. Tera no chikaku de shokuryou o hakobu sugata. Judulnya coba di refresh judulnya kalau masih ini. Osoraku kakurete ani ni todokeru no deshou. Hachiro shitoraite kureru wa. Izin lihat replay bang, monggo. Judulnya di refresh guys ya. The Headman. Oh, dapat quest lagi kita dari dia guys. Baru live, iya. Pekaps, apa kabar? Okay. Banyak banget ya questnya rupanya. Gak habis-habis boy questnya. Anotawa. Have you seen the bird? Burung apa yang kamu cari? Burung emas. ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておりました。もしこのような時でなければ、あの鳥を追って、どこにいざなってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。オッケー。ごはんアップグレード。ペダンやでしね、ごはんアップグレード。オニアルモラル。 Upgrade pedang itu. Sebentar, Masako sabar ya. Gua upgrade pedang gua dulu, sabar. Masako questnya panjang rupanya, guys. Ya, kita upgrade pedang dulu, guys. Kita upgrade pedang katana kita ya, udah pasti, coy. Akhirnya di-upgrade juga katana gua, guys. Mata koyo. Udah dari tadi nunggu. Oke, selamat datang. MU. MU kalah apa menang guys? Mana Lady Masako sini? Ayo Masako, kita gelut lagi. Gue demen banget gelut di game ini tuh seru coy, serius. I really enjoy gelut-gelutnya guys. PewDiePie udah jauh ya, Bang Felix udah jauh ya.
Rata-rata kayak gitu 9 kali. Oh, questnya 9 kali ya dari karakter-karakter ini ya? Kita ikutin aja dia terus, guys. MU kalah, waduh. Oh, emang panjang quest-quest karakternya, guys. Teto 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 teto. Oke, gelut kah? Seru gelutnya, iya benar. Katanya Chandra Leo main ini juga, benar gak tuh? Dari ngeliat besok ya. Oke, kita nyari jejak kayaknya nih. Search for Hachi. Ini dia nih. Oke, kita nyari jejak kayaknya nih. Search for Hachi. Mama. Mama. Anjir, grafiknya emang GG sih. Menurut gua grafiknya bagusan ini, guys, daripada Last of Us 2, guys. Lightningnya ini bagus banget, men. Serius deh, ini menurut gua ya. Di mana sih Hachi, guys? Dan FPS-nya juga lebih bagus, lebih enggak nge-lag. Bagusan Free Fire. Oh iya ya. Masako lu. Oke, itu Hachi, guys. Itu boy. Real Hachi Scar. Kita suruh ikutin dia, guys. Tidur woy, kakak Brando. Iya, nanti ya. Oke, kita ikutin, guys. Ikutin, guys. Aku bocil, bang. Hebat, hebat. Kita lewat atas, guys. Kira bang, telah lama gak ngechat. Kita ikutin dia ya. Perlukah gue tembak dia? Janganlah. Aku setia bang, menemanimu. Mantap. Ntar guys ya, fokus dulu guys. Stealth dong, ini kagak dibunuh anjay, diikutin doang. Tuh gila, lightning mataharinya bagus banget, cuy. Get out, kelihatan, cuy. Close loh. Ngumpet dulu, guys. Berapa jam? 2 jam. Terus gua harus ngapain? Lah, kok dia nggak maju lagi? Oh, ada yang jengkat, guys. Oh, sini. Oh, dia dijegat bandit, guys. GWS buat ke Agnes. Sudah sembuh, Agnes, kan? Kasian yang nonton di 480p. Meeting, guys. Nigurumawa wa ii. Uma wo ouzo. Bentar, guys. Udah, kita sekarang ngikutin orang-orang berkudanya, guys. Ganti target. Tunggu guys, ya, gue fokus dulu ya. Kamu belum terlalu ramai juga kan, gue bisa fokus nih. Tunggu ya, sabar ya. Aku nonton pakai 1080, hebat. Ibu pasti bangga. Salam Makassar, salam juga dari Jakarta. Kayaknya cukup aman buat gue ikutin, gue intai gini aja kayaknya cukup aman ya. Wah, ada bunga merah, cuy. Gue tergoda buat mengambil, guys. Wait a minute, cuy. Mereka muter, cuy. Oke, mereka ke kiri, by the way. Santuy. Markas bandit, guys. Speak with Masako, let's go. Masako, kamu di mana? Kita gelut nih, guys, ya. Kalau PS5 keluar, minat gak, bang? Minat. Kikori no ie. Let's go. Gelut, guys. Stand off.
Eh, stand off dong. Si goblok gak stand off. Aduh, banyak banget woy. Sabar. Jadi gini gue mainnya. Ntar guys ya. Aduh weh, tahan. Udah gak bisa terlalu lama cuy, tahan ya. Sabar. Main tenang. Nah, gitu dong. Oke, ada archer di sana. Oke, chill. Chill. Tangkis. Nah gitu guys, cara mainnya guys ya. Oke, bantu dulu ini. Bantu dia dulu guys, kalau dia mati game over guys. Nice. Aduh anjir archernya cu. Sini lo archer jahanam. Yokero apa Yokero? Sorry bang, gue telat. Game apa ini? Game samurai guys. Nice. Terlalu bang, amin. Bang, ini game berapa harganya? 900 ribu. Watashi wa Kontoru. Nice, kita loading dulu teman-teman. Seru ya, battle-nya tuh asik banget sih. Kayak kalau dari yang gue pelajari guys ya, kalau kita tenang malah menang cuy. Kalau kita kayak spam kotak gitu malah kalah guys. Emang harus chill man, harus fokus gitu. Apalagi kalau dikeroyok ya. Gak capek lu bang, lumayan. Bang ini sampai jam berapa? Ini aku 2 jam mainnya. PS5 main GTA 5. Anjir PS5 GTA 5 lagi ya. Asik gimana? Asik guys, bacok-bacok zombie guys. Eh zombie, kok zombie sih? Apa orang sih? Gua gak tidur bang, waduh. Manfaatin Perry sama ngindernya guys, harus fokus sih. Gak bisa button mashing di sini. Emang harus elegan cuy. Ini bukan God of War soalnya. Oke, kita kesini teman-teman. Habis ini game apa bang? Game tidur guys. Milih Jepang atau main barbar, main Metal Slug. Iya. Ini kemana ya? Oh, sini. Oh, bisa gua hancurin. Oh, ini dia guys. Hina, namanya Hina. Hina. Ada surat. Award my involvement. Udah aja ada cimes. Massacre. Oke guys ya. Ini intinya kita mau ngomong memburu coy pembunuh klan Adachi guys. Katanya enggak begadang bang, kata siapa anjay? Kita ketemu Masako udah nih. Wagana wa Saka. Onushi wa. Double Zoro. Oh ya? Sadao no tsuma. Hina istrinya Sadao. Hannin wa mouko ni kimatte orimasu. Sadao. Bohong. Suami lu membunuh klien Adachi, anjay. Yakata ni tsurete iku shika nai ga. Watashi wo korosu tsumori desho. Emang nih game kecil beran? Enggak lah, lumayan banyak. Lu gak main ini lah, seru anjir. Berantemnya seru. Peminatnya enggak. Berapa sih guys yang nonton gue di jam-jam bocil guys? Main ginian, paling tinggi 3000 ya, lumayan lah. Lumayan. Tapi eksplorasinya mungkin bocil-bocil gak suka guys. Eksplorasinya bocil-bocil gak demen. Tapi berantemnya sih gue yakin bocil-bocil suka. Gue masuk jam begadang karena gue mau nge-push lah. Ini game lama tamatnya. Makanya gue mainin 2 kali. Tadi kan gue udah mainin di jam dewasa. Di jam bocil.
Kita bisa belajar teknik baru by the way ya. Nih lihat nih, Strength of Mountain. Gue sih paling mau ini guys, naikin skill yang kalau lompat tuh nggak kena damage cuy. Yang mana itu ya? Nih safe landing nih. Set, jadi kita bisa park or. Ini aja. Nah, aku kurang suka soal samurai sama ninja. Oh, Bang Leo ini guys, Bang belum dapat helm ya? Udah dapat tapi nggak aku pakai, sengaja biar lebih estetika guys. Gitu loh. Chelsea menang lawan MU. Oh mantap. Bang, gue balik lagi. Kok lagi live-nya Bang? Gitu guys. Udah mal-mal beli. Iya, explore-nya lagi explore gue. Ya, lanjut ya. Udah, kayaknya itemnya udah gue ambil semua deh. Paling gue akan kesini guys. Banyak banget ya Bang, yang literally tuh banyak guys. Kita tuh bisa give altar. Tuh gue bisa give altar. Gue bisa quest Masako lagi kalau mau. Ya, kita ke Masako lagi deh. Kita ke Masako lagi guys ya. Kita kesini, kita tandain. Kita naik kuda. Kita fokus questnya Masako kali ya. Dia satu questline tuh, satu quest bisa panjang guys. Room tour di upload pagi kayaknya. Gitu guys. Lu gak main Hero Zero Hero Zero Dawn. Main, nanti main. Ini 2 jam rando, iya le. Ada beruang nih, kalau ada beruang kita bunuh guys ya. Kakiro, sama, oh bukan beruang, babi, maaf. Ada kulitnya berguna coy. Anjir. Kencang kali larinya babi hutan. Aduh digocek anjay. Wait. Fuck you. Ah kena lo ya. Nah babi kejar terus, dah gue kejar tuh, dah dapat tuh. Lumayan guys. Dapat kulit babi guys buat jadi senjata nanti. Kagero sama. Ini nggak ada resolusi 4K, nggak ada. TV gue nggak 4K guys. Diam-diam panain bang pas hunting, oh bisa gitu juga ya? Oh yaudah deh, nanti deh gue panain ya. Gue fokus questnya dulu ya, pedang upgrade udah pedang udah di upgrade. Konstan saja yang standar. Dying Light jam berapa nanti ya Dying Light ya? Besok kali guys. Dying Light juga seru tuh guys, walaupun game lama. Pakai topengnya bang, oke, gue pakai nih. Gue pakai guys demi kalian, gue pakai guys. Oh bisa di upgrade nih by the way, kunai gue bisa di upgrade guys. Nih gue pakai topeng gue nih, yang glowing warrior aja ya tuh. Gue Dying Light 2 malahan aku. Oh gitu. Seru tuh Dying Light tuh. Lagi harus sama pakai sarung. Udah sarung udah gue pakai. Guys, kita fokus misi-misinya aja ya, yang side quest ya. Besok baru kita fokus main questnya. Pantatnya mulus banget. Lagi harus sama. Nah, susah kok ini guys side, apa quest-questnya. Tapi boring cutscene-nya guys. Satu main quest banyak side quest tambahan. Iya. Ngapain gue turun? Tiduran kagak. Ah, gue demen nih, ada musuh nih. Stand off dong, stand off dong. Stand off, aduh gak bisa stand off, telat guys. Oke, kita latihan lagi ya. Oke, ada archer cuy. Selalu archer guys ya. Archernya ganggu banget cuy. Chill bro. Ini mainnya chill guys. Aduh, gak bisa men. Terlalu mau kebanyakan gaya gua. Ya, mantep ya. Nah, skip. Good job. Diblok aja panahnya, lebih keren menghindar. Lebih keren menghindar, Rip.
Nah, wih, dapat item gue di sini guys, mantap. Dapat cricket guys, mantap ya. Guys, gue mau pakai baju petani aja guys ya. Baju petani soalnya bisa ngedetect harta karun guys. Baju petani aja guys, kita jangan pakai baju warrior ya. Kita pakai baju petani boy. Baju pedagang, maaf. Kepalanya itu pakai yang ini, yang standar aja. Death Stranding gak main, gue gak suka Death Stranding le. Kayaknya Death Stranding, aduh gimana ya. Kenapa ya gue gak tertarik Death Stranding. Baju pedagang, iya salah, baju pedagang. Maaf guys, salah guys. Banyak puzzle, gak ada puzzle di sini guys. Gue demennya itu guys. Udah, jalan-jalan aja kayak gini. Baju pedagang pakai terus, head petani. Oh iya ya, benar. Baju pedagang, topi petani di mana makanya? Raffler. Iya benar, baju pedagang tuh pakai topi petani, guys, keren, guys. Death Stranding, side quest-nya sama semua. Iya, kurang bagus ya. Kalau Cyberpunk, nah Cyberpunk kita lihat review dulu ya. Kita lihat review dari Bang Aldo dulu lah. Gak main GTA 5 roleplay, gue gak suka roleplay, guys. Sorry banget nih. Oke, di sini deh, by the way. Chat gue gak kebaca, bang. Kebaca kok. Oke, ada nih, guys. Di clan Adachi, ya. Kita quest lagi, coy. Kayak Bang Regin, bang. Bagusin itunya. Iya, ntar. Gue masih belum ngerti, guys, cara kosmetik-kosmetik nanti, ya. Gue kan belum sejauh Bang Regi, guys. Masakoto. Lazy Monday, ya. Oke, kita quest Lazy Monday lagi. Lazy Monday. Masako lagi. Sampai jam berapa live-nya, bang? Sampai jam 2. Gue cek Momo, bang. Nggak ngantuk nggak? Seru, gue suka main di jam begadang ini nggak terlalu rusuh guys. Gue takutnya kalau main ini di jam bocil guys, pada bosen guys. Side questnya banyak banget men. Parah men. The Husband. Dan gue kayak pengen, udah bayar gitu gamenya mahal, gue pengen sikat-sikatin gitu side questnya. Sakai-sama. Nih guys, Hina kita culik ya, diculik sama Masako. Kalau tanpa side quest gak bisa tamat. Bisa sih sebenarnya, cuma kayak gimana? Oke, gue gak akan. Kita melindungi dia, karena si Masako dendam banget guys sama pengkhianat-pengkhianat yang bunuh klan dia. Kita mau blackmail dia mungkin kan. Karena dia istrinya pembunuh klan Adachi. Regi juga ngerasa gitu bang. Iya, makanya Ishikawa udah dikelarin belum? Nanti Ishikawa gue kelarin juga deh. Aku masih 9 tahun, hebat. Banyak grinding, bocil kurang suka. Iye. Game grinding yang bocil cukup suka mungkin Dying Light guys. Karena bocil tuh mau umur berapapun suka tema zombie guys. Semua bocil tuh suka zombie guys. Dari research yang gue lakukan di channel gue ini ya. Walaupun grinding juga kan Dying Light ya, tapi bocil tuh suka zombie, men. Pokoknya kesukaan bocil tuh zombie, tema zombie, game-game sadis. Zombie enak. TWD aja laku, iya. TWD aja laku yang bahasa Inggris terus. サダを助けると避難に話しました。アブレットアルマルだ。避難の信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。もちろんすから、サディサディス。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。サダをの罪は深く、マサコ殿の裁きに物申す気はないと。Bang Regi side quest yang kayak gini-gini ditunjukin gak sih, guys? Berantai loh ini side quest-nya. あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。Di kontennya enggak ya? Oh, dia off record. Anjir nih, sumpah bocil mana enjoy main nonton beginian. Oh, kita bertapa guys. Sekarang buka Discord. Upgrade armor bang. Udah Ryan, udah aku upgrade armor. Nih, tuh dia bercerita guys. Jadi dia, kita ini lagi side quest si Masako ya. Masako bercerita tentang keluarganya Adachi dibantai gitu. Terus kita main seruling. To play flute, oh salah. Gimana cara main seruling? Oh tekan kiri. Bang apa kabar? Baik.
Wow. Buka map di off. Wah, mantap idos anjay. Keren ya, tenang gitu, menemani tidur. Iya, kalau ini bisa banyak banget partnya, kasihan juga Bang Reki. Wah, Hina diculik guys. Cepat-cepat, Hinanya diculik guys. Ayo, gelut lagi nih. Canduan Resident Evil, iya. Hina diculik guys. Ayo, gelut dong. Eh, mana dia? Kok gak bisa sih? Masih. Wah, ya mati guys. Dibunuh guys, kasihan. Saksi kayaknya, karena Hina kan saksi guys. Oke, nyari track. Nyari track guys. Jejaknya ke situ, mantap. Kita ikutin jejaknya. Jejak, ada assassin yang bunuh Hina ya. Hinata. Aduh, oh, sini, kiri-kiri. Tuh kameranya gak bisa lebih nge-zoom nih. Bisa dijauhin dikit gak? Kenapa ada orang yang membunuh Hina? Oh, supaya benar kan saksi supaya kita nggak bisa menemukan Sadao, guys. Wes, kehilangan jejak sebentar, guys. Gua fokus dulu, guys. Where is it? I need to know. Anjir, lagi disuruh nyari jejak gini, disuruh ngobrol lagi. Di mana, Neng? Gue baru ambil armor legend. Wih, ada Bang Upi guys. Gila, ini seru banget, Win. Wah, gila. Bang Upi udah jauh ya. Tuh ada Bang Upi guys. Pelacak kematian. Upi Gaming. Armor legend emang ada guys. Wah, gue juga pengen dong armor legend, Pi. Masih jauh ya gue armor legend ya. Setan nih, jejak-jejak susah amat nyarinya ya. Susah nyari jejaknya daripada berantemnya guys. Sini. Oh, ini sini. Wah, ada armor legend loh guys. Halo Bang Wei, halo Aswin, apa kabar Aswin? Long time no see. Selamatin semua Vilek. Asyato wa hitori bun. Shikaku wa hitori de norikonda no ka? Hina ga shinda ima. Ikedori ni seneba. Track. Terus ada skill Shadow Kiryu Hayabusa. Anjir, apalagi tuh, Pi? Shadow Kiryu Hayabusa. Gua sih udah dapat skill ninja. Beberapa skill ninja gua udah dapat sih sebenarnya. Ini kan. Eh, mana sih ini ya? Foto. Kage Bunshin Smoke Bomb, bukan ya? Ampret gak tuh. Oh, stand off, langsung ya. Wah, ngapain nih? Feint attack. Apa itu? Invisible. Oh, dia mau nipu guys. Ya elah, mau nipu-nipu gua. Gaya-gayaan anjay. Eh, kok itu sih salah? Woy, lu ngapain woy? Woy, salah jalan sini bang. Bang, kemana bang? Oh, ini si Hachi cuy. Oh, bukan, masih ada yang lain. Yang lain lagi guys. Wah, gila keneng, barbar banget ya. Pulang kerja nonton ini, wih mantap nih game. Ya nanti kita ngumpulin ini deh, cari apa namanya, senjata, armor legend juga kayak Bang Upi ya. Lu udah berapa lama Pi mainnya? 10 jam udah ada belum? Seru storynya gak bang? Storynya upgrade stand off, iya ya sebentar. Ntar aku upgrade ya. Kayak ada suara Zoro. Oh ini nih guys, ini Hachi nih. Bentar, sabar loading dulu, guys. Bentar ya, gue loading bentar di sini, coba tuh yang keren. Bang Winda masih live, iya nih. Bang, ini kayak game assassin, Yonkrai. Semangat mainnya, baik. Pagi Bang Brando, pagi juga. Ini gak main quest dong? Enggak, Panji. Besok ya main questnya ya. Udah pernah main Fallout? Pernah, dulu gue main Fallout, guys. Orang sekarat nyari Loki. Dia jahat kocak. Hachi, naze Hina o koroshita? Nigasu to shita nda. Dakedo nii-san no tame ni. Mau 100%. Waduh, kayaknya enggak sanggup dah gua.
Setidaknya kita bantai beberapa lah pulaunya lah, jangan. Sadao wa doko da? Jangan sampai 100% juga. Rupanya smoke bomb tuh gue baru pertama kali make, guys. GG juga, guys. Kita bisa assassin kill, cuy. Kamu enggak boleh mati. Beritahu di mana Sadao. Hina wa mudaji ni deshita. Hina mati buat. Ani wa waga ichizoku wo minagoroshi ni shita mono da. Akiramete naru mono. Dia penuh dendam, guys. Si Masako penuh dendam, cuy. Gara-gara klan Uchiha udah mati semua, guys. Moshika suruto. Nani ka atta ka? Supply map stain in blood. A map belonging to Hachi, brother of Sadao. Oke. Okay. Sultan Cross. Ha, Bang Dylan juga main ini, guys. Oke, Sadao mungkin sembunyi di suatu tempat ya. Oke. Part 2 tadi, malam-malam. Oke, dia bakal kubur si Hina ya. Walaupun dia benci sama Hina, dia bakal kubur Hina juga, coy. Judulnya ganti dong, menyelesaikan misi membosankan, anjay. Oke, kelar lagi questnya, The Husband. Mantap. Dapat level lagi, aduh kagak naik lagi level gua. Jalan. Undertale udah tadi, Undertale. Wah mantep nih, kita dapat item untuk charm untuk damage kayaknya sih ya. Itu kayaknya GG tuh, mungkin gua akan pakai itu, guys. Caranya gini. Tuh kan. Attack punya 5% buat double damage. Wah itu sih sounds interesting ya. Sama ini nih, charm of unyielding kita ganti charm of destruction. Jadi kita lebih agresif, guys ya. Harapannya sih begitu, guys. Oke, ada quest baru kah yang terbuka? Nah, ada, guys. Ada lagi coy questnya. Nggak bakal habis, men. Bener-bener. Literally nggak bakal habis, guys. Like doang. Game ini kolaborasi sama Free Fire gak, Bang? Kagak. Free Fire haram, guys, di mata game ini, guys. Tapi kalau game Assassin sadis. Bosen ya kita quest-quest dia mulu ya. Upgrade skill belum nambah, guys. Oke, langsung coy. Langsung kita ke... Kita bantai misinya Masaki ya. Masako ya. Kalau game yang gue tunggu-tunggu sih Tsubasa, guys. Tsubasa yang di... Yang Tsubasa yang baru sih, guys ya. Itu gue yakin gamenya seru. Bocil pun suka, guys. Apalagi ya, tanggal 29 ada lagi game namanya Grounded tuh, seru juga tuh. Tentang jadi anak kecil, orang kerdil. Orang kerdil di dunia... Dunia ini coy, di dunia... apa, dunia halaman rumah, guys. Lawan serangga-serangga. GTA 6 itu real gak sih? Kayaknya real. Itu Tsubasanya, skillnya mirip gak bang di PS2? Enggak, Tsubasanya lebih kayak bola beneran, guys. Eh, kita kalau jatuh udah bisa melanding ya. Woi, ada bandit coy. Oh enggak, ini orang baik. Oke, orang baik. Oh ini yang dibilang Masako, guys. Ini questnya. Ini ada quest baru lagi nih tuh. Read scroll, ada scroll baru juga, mantap. Game PS2, semuanya easy. Ah siap! Bang Regi juga main game ini bang, bohong. Grounded bisa mabar, ya Grounded seru tuh Har. Itu bocil pasti suka tuh Grounded. Gue sih nyari pasar sih jujur main Grounded nanti. Lu main game Nintendo gak? Ada, gue ada Nintendo sebenarnya. Nintendo Switch gue ada, cuma gak pernah gue mainin lagi, guys. Entah kenapa gue kurang masuk game-game Nintendo, guys. Lu main berapa jam bang? 2 jam. Woi, apa nih? Kok warna orange ya? Duzo, goran kudasai. Oh, kita bisa upgrade, coy. Kita bisa upgrade kunai kita. Oh, nice! Kunai capacity gua dari 3 jadi 4. Destroy all human, main ga? Main. Nice, that's nice. Kunai gua bisa 4. Terus, renggat. Ammo and resources. Oke, dia jual barang. Oke, ngapain lagi. Devo. Asagio. Ini enggak ada loadingan di sini, boy. Lu jual apa, bang? Lu jual apa, boy? Oh, dia jual sarung doang ya. Enggak usah, guys. Pacaran berapa lama? Udah 5 tahun aku. Nintendo Switch Kamen Rider bocil nonton enggak ya? Kayaknya nonton sih.
Persona 4 Gold tuh aku belum nambah RPG lagi, guys. Ada Hayato, Dying Light juga dimabarin lah. Masa gak mau guys kalau Dying Light, gue belum jago soalnya. Kalau udah jauh, udah late game baru gue mabarin. Oke, kita mau mencari Sadao ya, lanjut ya. Kita main di PC apa PS? PS. Besok kita main 6 jam guys ya. Yuk abang lebih tinggi dari Bang Dilan, gak mungkin lah. Watchdog Legion, wah gue kurang suka guys Watchdog guys. Kalau Assassin's Creed gue main deh yang Viking-Viking itu. Cuman entah kenapa gue gak dapet feelingnya main Watchdog itu. Lebih demen GTA gue guys. Kalau gue ya 6 jam ya, ya 6 jam. Karena gue mau nge-push nih game biar tamat guys. Cyberpunk, WBLC ya. Game apa 6 jam ini? Gue mau nge-push ini guys. Oke. Sesuatu yang lebih buruk dari bandit. Lady Masako. Alright. Oke, masalah Masakonya ada di sini dong. Lo lebih suka Apex atau Fortnite? Aku sih gak dua-duanya guys. Maaf ya. Ngobrol-ngobrolnya boring banget guys. Jujur guys, gue gak bohong guys. Dev game favorit siapa? Konami, Square Enix, Easter Egg Mad Carl, asli. Travel to Ariake Lighthouse. Tanpa bocil, mantap. Lu ganteng banget hari ini bang, waduh makasih ya. Oke kita mau ke situ by the way. Oh ada tanda tanya, aku ke tanda tanya dulu ya. Nanti guys, questnya itu nanti kita track, retrack dulu guys. Woy gak bisa boy, gak bisa guys, ya udahlah. Emang harus ke lighthouse-nya dulu. Ini lo suka apa bang? Attack on Titan. Bukan lo bro, iya nih. Gimana lagi guys, maaf ya. Atau olahraga lagi deh. Oh itu dia, di depan. Kimime main ini bang, masa sih? Oh itu ada bandit, oke gue mau gelut. Let's go, kita gelut lagi guys. Tantang langsung guys, stand off guys. Langsung gak pakai lama, stand off. Batere! Waduh, itu kenapa dia sih Masako? Suka mau nipu-nipu, so asik anjir. Oke ada archer di belakang, dua kita incar archer guys ya. Archer boy, selalu archer. Archer dan tukang perisai. Awas jatuh boy. Ntar mundur kebanyakan. Habis lagi. Archer, bahaya juga ya. Archernya dulu guys, aduh archernya banyak banget ya, sumpah archer tuh rese banget guys. Zero. Gak kena. Terus ini. Rame ya. Rame guys ya. Awas jatuh ke tebing coy. Mata lo ya. Mati semua guys. Roto guys. Ulti, gak ada ulti anjay. Gila ya. Wah ini guys, jangan kasih ampun guys.
Gombo. Bang, jadwal game dirilis kapan? Chapter berapa? Gak ada chapter-chapteran ini kayaknya, masih ada cuy. Entar. Mana lagi ya? Masih ada loh, guys. Oh, ini. Itu tuh. Kita main-mainin, guys. Kita siksa pelan-pelan, guys. Mati lu, pengenak. Udah cukup. Loading. Bang, lu gak main SAO? Sword Art Online? Gua kagak ngikutin animenya, cu. Emang seru ya? Eh, kemana nih? Oh, situ, guys. Nih, guys, gua bisa gak mati nih, liat nih. Lihat ya, udah bisa parkour gua. Combat Sekiro campur AC kah? Iya ya, Sekiro campur AC nih. Cuma jauh lebih mudah dari Sekiro, anjay. Kita main The Witcher, main dulu. Cuma gak mungkin ku live-in sih. Keren ya, udah bisa parkour ya. Grinding sekalian bang, itu tadi grinding. Lu pakai jurus alok. Wih, masih ada cuy, masih ada musuh guys. Shindarora. Yokatta. Mana? Sabar. Sabar guys. Loh, mana dia? Oh, udah dibunuh coy. Sudah dibunuh semua guys. Lu mirip Eric Colim. Seru anjir, Sao. Gue lebih suka Attack on Titan sih guys, kalau anime. PTR kapan? SpongeBob bikinnya battle? Nanti, SpongeBob nanti lanjut. Main game pakai PC apa stick? Bisa kah? Bisa. Pakai stick Logitech atau Rexus? Miotoma. Mantap, gak ada bocil spam. Makin subur bang. Iya nih, makin gendut gue. The Incredibles kapan? Ntar ya. GTA 4 DLC kapan? Ntar ya, Ferdinand. Ditagi mulu gue anjay. Little Nightmare 2 rilis, mainin bang. Oke, kita kembali lagi ke story-nya. Masako masih penuh dengan dendam terhadap pembunuh klan Uchiha. Gomuri wa kinmotsu desu zo. Onushi mo na. Imasara ato ni wa hikenu zo. Masih penuh dendam dia guys. Nenek barbar. Sono mae ni ojiue o tasukeneba. Dewa Kaneta no mura de matte oru zo. Mangat bang, siap. Kelar lagi questnya, mantap. Golden play button pagi ini mungkin gua upload ya, atau siang. Gua harus cari topi ini guys, topi petani guys, biar makin keren cuy. Yes, apa teknik lagi teman-teman? Aku suka teknik. Senjata ganti bang. Apa tuh? Apa nih? Charm of Ferocity, kayaknya GG nih. Kayaknya GG nih guys, Charm of Ferocity, kayaknya GG nih. Kita lihat ya. Increase melee damage. Oh, absolutely bro. Absolutely. Increase melee damage. Main lagi Jul, iya Jul. Nah, gue satu itu gue ambil lifesteal ya. Satu gue lifesteal. Satu lagi ferocity. Jadi dia nggak mengandalkan RNG guys, karena dia damage-nya itu kan yang tadi nih. Kalau nih lihat ya. Kalau yang tadi kan dual destruction, dia kan RNG nih kalau kalian lihat di sini. 5% double damage. Kalau ini lebih ini coy, lebih statis coy. Jadi dia menambah damage melee kita, guys. Sedangkan yang ini ngandalin RNG, yoi, bener banget. Jadi gua akan make yang pasti-pasti aja lah. Kayak hubungan, guys, yang pasti-pasti aja, guys. Yosh. Gitu, guys. Oke, gua akan ke tanda tanya by the way sekarang ya. Pakai Pantheon. Pakai Husklaw, bang. Life steal-nya anjay. Gitu. 8 anime di mana heroinnya? Bang, pernah main Def Jam? Pernah, udah tamat. Apa ini? Bandit kah? Oh, enggak, ini yang baik-baik tadi ya. Ini enggak perlu kita ke situ, teman-teman. Kalian ada yang nontonin Bang Upi? Emang Bang Upi udah jauh banget, guys ya? Kayaknya top globalnya Bang Upi kayaknya udah jauh banget. Masa udah dapat armor legend katanya, guys? Wih, ada Fox sih. Aduh, enggak ngelihat gua. Mana Fox-nya, cuy? Ada yang nonton Bang Upi di Facebook?
Wah, ketinggalan jauh gue ya. Ini gue paling paling jauh guys ini ketinggalannya. Yang lain udah pada grinding gila-gilaan, gue masih masih di sini cuy. Oke. Ini cuy. Kamarnya masih lama, Bang. Ya udah cuy, udah sampai cuy. Mana tadi? Gue jadi enggak fokus, guys. Maaf ya. Ini nih. Lah, mana Fox-nya, cuy? Oh, itu dia. Guys. Gue masih grinding mythic. Lu gak ngantuk, Bang? Enggak. Buka gue main ini, guys. Karena Bang mainnya 2 jam, kalau Bang Regi 6-7 jam. Iya, benar. Benar juga, guys, ya. Oke, ada kuil di situ. Ingat, tekan bulat sebelum mendarat. Biar parkour, ya. Ini dia kuilnya. Amitabha. Nice. Wih, dapat charm slot baru gua, guys. Wah, GGWP, boy. Serius nih, enggak bohong nih Garena. Wah, makin OP dong karakter gua. Ih, bener, guys. OP banget, men. Charm gua kebuka T4, guys. Wah, ini GG nih, 15 increase resolve gain. Ya udahlah. Gua akan ambil resolve ya, guys ya. Atau apa ya? Ini aja lah, full damage, guys. Full damage kita ya. Oh, rubah itu buat buka charm, guys. Rupanya rubah itu GG juga, guys, buat buka charm. Charm tuh kayak enchantment gitu ya. Kapan tamat, Bang? Waduh, masih lama kayaknya. Kalau lo jadi pro player, game apa yang lo pilih? Apa ya? Game... Sebentar. Gua mau ke... Oh, sudah kelar guys, Masako guys. Sekarang gua mau jajaran quest Ashikawa ya. Oke? Setuju ya? Setuju dong. Armor legend terdekat bisa lo cari di Tadayori Armor dong. Oh, mau dong armor... Bang, ini live grinding 6 jam. Bukan, ini masih yang 2 jam, masih yang kemarin. Game Barbie guys, gue mau jadi top global game Barbie by the way. It's Grando Pro Player Po. Bentar ya, gue kok sepi banget rumahnya gitu. Kenapa sepi nih guys? Foto Konohagakure yang beruap-uap ini. Adalah kita kesini aja lah. Langsung aja guys ya, langsung aja coy, enggak pakai bacot. Sakai-sama. Ano hashi kara buji ni tadoritsukimashita. Apa dia mau ngomong apa deh? Uigo. Tamatin rank. Teori armor legend do. Mau cari armor legend sekarang kayak emang bisa, Rip. Gua bisa dapat armor legend sekarang emang. Gua paling kelarin quest-quest side quest dari jajaran karakter-karakter kita nih. Bisa ya dapat armor legend sekarang. Oh, ada wanita minta diskiri pop-up, guys. Kenapa, Neng, kamu sendiri, Neng? What are you doing to do? Huh? Main Avenger? Iya, kalau udah keluar, gue mainin. Avenger tapi kayaknya nggak bagus, guys, ya, gamenya, ya. Avenger yang dari Square Enix tuh, kayaknya banyak yang bilang bakal jelek, gitu. Oke, ntar kita coba ya, Rip. Gue masih lama kok mainnya. Bang, gue bocil. Hebat. Walaupun gue gak peduli sih sebenarnya. Wih, anjay. Parkour gaming, boy. Kayak Tomb Raider mainnya. Oh, sini. Oke, kita berguru panah lagi. Mungkin... Lu pernah main RPG online? Pernah dong. Masa nggak pernah? Nggak pernah, guys. Jet Li Remake. Apa tuh Jet Li Remake, anjay? Kuda gua di belakang tuh kan? Kudanya teleport, guys. Red Dead Redemption boringnya kayak gini juga kali, guys, ya? Jalan-jalan gini ya, side quest-nya ya? Tapi grafik, kita dimanjakan dengan grafik yang indah, guys. Apa nih?
Gue baru lihat tempat ini cuy. Tempat apa ini? Kita jarah aja lo guys. RDR bisa fast travel lah. Ini juga bisa fast travel Ju. Ini juga bisa kok. How the fuck do I get there? Gak bisa masuk cok. Apa gunanya? Ini apa sih? Tempat apa sih guys? Oh ini musuh coy. Oh enggak teman. Oh Ishikawa, sorry Ishikawa itu. Nyari armor legend bang, iya Sabar. Halo, pemana, samurai pemana. Apa kabar, ngapain, lagi latihan mana? Bang, mabar Roblox yuk, iya nanti ya Tifal. Eh, ayo ngomong coy. Bioshock bagus bang. Bang Bobo, iya Tomoe no shousoku wa tsukande to ama no onushi de wa kanawan na. Tomoe wo oni to omoi desu ka? Ma ayamari de wa arumai. Oyatsu ni osore wa nai. Omare wo shiranu umare tsuite no hito goroshi da. Bang jangan gitu, aku takut. Iya, onushi ni wa wakaran. Ngantuk bang, enggak. Ngulat badan gua. Main Green Hell. Bang, bakal green pas offstream. Enggak, aku full guys, full Calvin. Ini grinding nih yang bosen-bosennya guys, aku bantai di live streaming juga guys. Koi, Izuko. Sorry ya kalau lagi story-story gini, walaupun side quest, gue fokus ke ngobrol baca chat. Sambil ngobrol-ngobrol aja lah guys. Yoi mikata ni narimashou. Soalnya kalau gue jelasin ceritanya yang ada gue pusing guys, translate-translate. Enemy, why did she turn? I don't know. Enemies can be won over. I don't know, man. MK11 sudah diupgrade belum? Masih polosan MK11 gua. Arewa Tomoe. Ayame tamono da. Ayame. Hajimete dewa nakaro. Ayame, Hajime, Sasuke. Apalagi, guys? Apalagi nama-namanya, coy? Agak nge-vape bang, enggak, boros ah. Gua gak mau buang-buang duit guys. Gua mau... ke atas kah? Oh iya bener. Lah, lu enak muter, gua manjat anjay. Aduh, memana lagi cu, rip M gua nih pasti. Ayo, mana apa nih? Malah seru kalau yang boring. Nobore to itta dake da. Mana lagi guys? Onoshi no tanren ni. Kayaknya bobo mana nih? Yada. Nihon shiki no mono. Arrow, Mongo, and Japanese. Semangat tuh, siap. Makasih ya. Mato no chikaku ni asiato ga aru kamo na. Mato nado doko ni? Mata na no koto ni. Auto aim. Nggak bisa, emang ada auto. Nggak, jangan lah. Yagura no soba da. Nah tenang guys, gue udah jago nih. Gak bakal rip M sekarang. Ngapain gue? Inspect the target, alright. Loh, targetnya di mana? Sabar. Wait a minute bro. Where's the target? Oh di situ ya, udahlah. Kita park Ora Gaming aja coy. Tenang guys. Udah strong gua guys. Ishikawa kalau mana kaku. Lah apalagi gua anjay. Oh udah Mongol cuy. Kepala dipenggal. Ini game berapa game sih? Oh anjay, jebakan cuy. Ada archer kah di atas? Ya elah lo. Water stance. Aduh ada anjing lagi. Anjingnya susah guys. Gua masih gak tau. Oke, menyatu dengan angin guys. Ada archer guys. Archernya dulu coy. Menyatu dengan angin. Oke, okay, nice battle, good enough. Archer ngeselin di sini guys. Annoying banget cuy.
Lagi asik-asik santuy ditembak dari belakang, guys. Nih guys, gua enggak tahu ya ini sesuai dengan fakta atau enggak, guys. Jadi ada mereka kuda-kudanya ini namanya water stance, guys. Jadi dia ngangkat pedang kayak gini, tujuannya buat lebih mudah melawan serangan yang musuh-musuh yang pakai perisai. Gua enggak tahu ya apa namanya? Faktanya samurai begini apa enggak, guys? Ini based on reality apa enggak, guys? Nih tuh. Nih. Serangannya kayak gitu tuh. Tuh, lebih heavy, lebih ngayunnya lebih kencang ya. Nah, ini kuda-kuda buat lawan musuh-musuh yang pakai pedang. Gini, guys. Sesuai enggak kira-kira, guys? Sesuai dengan samurai asli enggak? Dan ini masih ada dua lagi, guys. Masih ada dua kuda-kuda lagi, guys. Tuh. Ini kuda-kuda yang lebih efektif melawan musuh yang pakai pedang. Ini kuda-kuda yang lebih efektif lawan musuh pakai perisai. Faktanya samurai menggunakan teori itu nggak? Kalau nggak salah kemarin tuh gue nonton di YouTube, guys. Jadi samurai reaction gerakan-gerakan di Ghost of Tsushima, guys. Tapi gue belum nonton. Kayaknya seru tuh. Menurut mereka itu hanyalah fiksi karena game doang atau emang mereka sebagai praktisi melakukan ini juga, guys. Seru juga sih buat ditonton. Masih ada dua lagi, by the way ya. Dua apa namanya? Dua kuda-kuda lagi, coy. Terus sekedar fake aja. Water kayak mode barbar. Diangkat gini pedangnya, guys. Ini game ngambil sesuai sejarah. Yang bener, Jul. Udah research belum? Betul bang, kata Kora Kojuro pas lawan Matsunaga dan 3, oh gitu ya. Hati-hati. Aduh, malas banget gua nyari-nyari jejak cuy. Follow the trail, alright. Ikuti jejak lagi ya, syukur siang hari jadi kelihatan, guys. Style samurai Jepang emang kayak gitu bang. Crisis Core nambah RPG lagi gak? Nambah kayaknya Suikoden 2 kayaknya gue mau main. Crisis Core udah gue grinding-grinding offline juga kok itu, guys. Gue udah push itu Crisis Core, gue grinding offline tadi siang. Mapnya malah persis banget sama Tsushima Jepang. Yang bener, Jul. Kenapa lu udah jarang main Mario? Rio masalahnya udah main game yang bukan sesuai aliran gua, guys. Ini musuh nih asik. Yuk, gelut yuk. Ayo udah barbar aja dah. Stand off langsung, enggak pakai lama. Dia ngeraguin gua, wih mantap. Tami o mato ni yumi no keiko to. Lying light jam berapa? Ntar di share. Udahlah, langsung stand off aja lah. Stand off, ikuzo. Deme aro. Wah, enggak mau, boy. Enggak mau diajak stand off, guys, sialan. Lah. Anjing mission failed, cuy. Oh, gua enggak baca, guys. Enggak boleh, guys. Mereka ada tawanan, tawanannya dibunuh, guys. Ya. Ya. Ya guys, ya. No. No, belum gagal ini, belum gagal, guys. Siap. Belum gagal kok. Bosho. Belum gagal cuy. Masih berhasil nih. Belum dibunuh tawanannya. Wah kasihan banget ini guru kita, guys. Anjay, guru kita lawan jenderal besar, guys. Gak tega gua. Bokong. Aduh. Gua kira udah gagal cuy. Gila, jenderal besarnya disekaratin ya sama tolol banget ya jenderalnya. Gua gampang banget ya. Masa? Jenderal besarnya rata cuy sama guru gua. Itu gua tinggal last hit doang tadi. Mana kesini dulu bentar, gua loading dulu ya. Sabar. Beda guys sama Last of Us. Raktor udah dewa belum sih? Dewa 5 kira-kira kapan dilanjutin? Oh iya.
Ah, gue dapet apa sih tadi, guys? Gue nyampah, guys. Maaf, guys. Oh, sudah. Belum gue naikin, boy. Ada skill baru belum gue naikin, guys. Ini apa? Kita lihat ya. Gue pengen liatin ke kalian, guys. Oh, ini dapat resolve banyak. Anjir, spear bisa di-parry sekarang, guys. Wah, keren sih ini. Anjing dibentalin, cu. Wah, keren ya. Perfect dodge. Anjay, keren banget, cuy, ini, cuy. Wah, ini keren ya kayaknya, guys. Explore tanda tanya, oke, ini keren ya kayaknya. Eksplorasi, aduh, gue buat apa ya eksplorasi. Perfect dodge keren kayaknya, guys. Gue ambil perfect dodge aja kali ya. Kalau ini apa? Coba lihat yang satu lagi tadi. Ini, guys. Ini apa nih? Terrifying parry. Wah, banyak yang keren ya. Kalian bisa milih, guys, lebih tipe parry apa tipe ini, cuy. Shoulder charge. Coba ya shoulder charge ya. Boleh-boleh lah, kita stylishin dikit, guys. Coba gua ambil shoulder charge, guys. Kita bisa nabrak musuh, guys. Kita campur-campur aja lah skillnya lah ya. Mythic aja, bang, ML. Ini ngomong dulu nih, rescue. Harga gamenya berapa, bang? 800. Wah, mantap, Dark Angel. Dapat Brando, GTA 5, masuk PS5, bullshit, anjir. Festival game gak ada lagi, bang? Ada, nanti ya. Oh, siap, oke, makasih banget pujiannya. Langsung, boy. 400 ribu, guys, game-game PS4 yang AAA mahal-mahal emang. Room tour nanti pagi ya. Aku mengajarkan monster untuk berburu. Kita mau berburu Tomoe ya, guys, by the way ya. Si Om ini, Ishikawa ini mau mencari yang namanya Tomo, dan dia perempuan, by the way. Sakai, onushi no heijutsu, Shimura ya washi no ushie dewa nai na. Thank you, Fatwa. Gue nyari duit juga kok, tapi bukan dengan cara donasi. Uyuchi wa yatou no surukoto. Komoda wo shiranu yue. Mizuto mo wakaru wa. Dia samurai juga, by the way ya. Ini si Ishikawa ini, guys. Samurai tapi yang udah pensiun. Ika ni mo. Gedou wa hitori de juubun. Tomoe ga Hiyoshi no yue wo neratte oru na. SpongeBob nanti ya, siap. Sonae nakereba naranu. Yoi na. Dewa, dojo de aou. Main quest apa explore tanda tanya? Explore kayaknya ya, kita explore. Jago mana Ishikawa? Iya. Oke, kelar questnya. Mantap. Dapat skill lagi, ayo dong. Oh, kurang, guys. Just no limit. Enggak, bang, Jess. Enggak telat kok. Dapat charm untuk jarak jauh ya, which is gue bukan tipe jarak jauh, guys. Gue rip emulu, guys. Jadi kita akan ke... Oke, sudah habis nampaknya tanda tanyanya. Ada tanda tanya di sini, aku bakal kesini teman-teman. Aku penasaran banget, guys. Ke Nakayama dulu. Mau kejar Armor Legend sekarang? Gimana, Rip? Caranya, Rip? Mau, coba Armor Legend lah. Nih, yang bantai gua, guys, kotunkan. Tapi ntar, Rip. Gua akan ini dulu, Rip. Gua mau ambil tanda tanya di situ. Mirip Witcher, iya, mirip Witcher sini game kurang lebih. Gua akan ke tanda tanya ini. Hai, Bang Winda, apa kabar? Baik, solo player. Loh! Terbang, cok! Nah, kita tanya-tanya ini dulu ya. Biasanya ada yang asik-asik, guys. Habis itu kita kelarin Ishikawa, habis itu kita cari Armor Legend ya. 2 jam cukup lah. Cukup nggak, Rip? 2 jam, Rip? Gue mau ngelarin Ishikawa dulu, jajaran lini Ishikawa, terus baru Armor Legend. DW5 yakin mau 100%-in dong. Nggak pernah keluar dari statement mulutku 100%-in Play Muhammad. Tapi nantilah, kita lihat aja lah ya. Woi, ada Mr. Cus, guys. Apa kabar, Mr. Cus? Woi, ada burung, boy.
Ini nih, di atas ini nih. Bentar kok, Armor Legend, tanda Yori. Oke, Rip, ntar kita coba ya. Halo, Mr. Cus-Cus. Oh, pemandian air. Oke, kita lihat pantat seksi dulu, guys ya. Main gue nambah darah nih. Oke, selamat menikmati pantat Jin. Enjoy. Reflect on, kita mau merefleksikan samurai yang sudah gugur. Aku kehilangan banyak teman di pantai Komodo. Matsudo pernah main nggak? Nggak pernah. Ya, tapi keren, subuh-subuh lihat yang nggak enak. Iya nih. Oke, darah gue nambah, makin GG karakter gue. GG WP. Kayaknya nggak diliatin titiknya guys ya, padahal gue pengen banget lihat cuy. Sebesar apa sih titik-titik orang Jepang itu? Itu yang pengen gue lihat sebenarnya. Wah, ada tanda tanya lagi boy, penasaran gue. Sekali lagi guys, ke tanda tanya lagi ya. Sekali lagi guys, tanda tanya, mumpung deket guys. Mumpung deket. Aduh, mati kuda gue. I'm sorry, I'm sorry my horse. Takutnya ada fanmate. Kuda gue jatuh guys. Bodoh bang, ya maaf ya. Oh di pantai guys. Oh apa itu? Aduh. Oh jembatan, jembatan. Eh awas. Anjir tinggi banget cuy. Wah ini tempat. Apa ini? Ada orang-orang berguguran guys. Anjir ini tinggi banget cuy. Bisa kah? Can I go there? Nggak dicoba nggak tahu guys. Bisa gak sih kira-kira? Air gak dibawa guys? Wah bukan air coy. Kayaknya gak mungkin bisa parkour setinggi ini deh. Coba mungkin ini masih bisa. Oh gak bisa guys. Mendarat dengan sempurna guys ya. Lompat aja ada air gigimu setinggi itu. Gak bisa cu. Coba pelan-pelan deh. Gak bisa ngesot dia. Harus sedikit pelan-pelan, sabar-sabar. Sini mungkin sini bisa nggak? Sini mungkin sini bisa ya? Sini bisa mungkin. I don't know. Oh sini sini sini. Sini guys, sini guys. Oh ini nih ada parkouran nih. Satu percobaan yang mantap. Eh bukan ke situ maling kundang ya Allah. Oh. Aduh kenapa ke situ coba? Suram ini. Oh, oke, okay, oke, okay. Itu gue sengaja guys. Sengaja, itu udah gue rencanakan. Sengaja cuy gue. Emang udah gue rencanakan itu. Sih? Langsung nyampe coy. Anjir, belum nyampe cuy. Gue kira udah nyampe. Oh ya udah, bye. Nah, pasti langsung teleport ke bawah, coy. Oke, mungkin harus sama kudanya, guys. Nggak bisa, cuy. Nggak ada parasut game ini ya? Gimana cara gua instan ke bawah ya? Ada tebing gitu atau apa? Ke laut coba, ke laut, ke laut. Nggak ada laut masalahnya, guys. Literally dikasih tempat tertinggi, guys. Jalan. Roll. Tunggu, tunggu. Gue nyari jalan dulu ya. Pengajar. Password jetpack. Gak bisa parkour, men. Ketinggian, dia langsung kayak teleport gitu. Ini kali, mungkin lewat sini, cuy. Itu mungkin bisa, ini mungkin bisa. I don't know, I'm not sure. Nah ini bisa pasti. Nah sip, oke turun. Wih, jangan ke situ dulu. Kita mau ke sini ya. Harus muter guys. Ya muter, muter, muter.
Ah, ada Bang Egi. Pagi Bang Egi. Bang Egi enggak main ini. Enggak suka ya? Tema samurai ya? Ada Bang Egi juga, guys. Sebut nama, Bang. Garau, anjir, masih aja dong tinggi. Gimana sih cara turunnya, cu? Wah, brengsek, guys. Kerjain gue bener-bener literal. Oh, itu tuh. Lewat tebingnya, guys. Bentar ya, ini agak rese nih, guys. Tuh. Ada tempat parkournya lo lewatin. Iya, bener. Harus parkour, guys. Wah, brengsek. Emosi jiwa gue. Bisa teleport gak sih? Eh, bisa, cuy. Bisa langsung teleport, guys. Seru juga kayaknya, iya. Bisa gak sih? Enggak, oh gini. Nih, udah arrive. Tinggal kita turun di sini, guys. Tunggu, parkournya di mana ya? Cari. Cari tempat parkournya, guys. Ada yang lihat gak tempat parkournya? Dia tuh kayak batu tebing gitu biasanya. Ini kah? Gak bisa. Di pohon. Gak ada. Gimana ya? Itu di mana sih? Gak ada R2. Biasanya tuh dia ada tombol R2, guys. Oh, ini kali. Ini, this one. This one maybe. Kanan ada jalan lagi, coba balik, Bang, ada jalan. Cari tali dulu, nggak ada tali, anjay. Kanan situ mungkin ya, coba. Ini bisa, cuy. Ada jalan ya, bisa nih. Mungkin emang harus lewat sini ya. Tadi di mana ya gue turun tekan R2 ya? Oke, okay, I'm die. Di mana ya gue turun tekan R2? Tadi tuh ada kan gue turun tekan R2? Onnoshu ni mo shiraseneba. Tuh kan kita mau ke situ. Aduh, ngeselin nih. Nggak ada perintahnya, nggak ada. Ini kali. Oh, ini nih, Crow Wonder. Nih. Nyelip, guys, di bawah, guys. Tuh, lurus lagi, Bang, ada jalan kanal. Iya, ini ada nih. Oke, semoga ini ya, berdoa aja, guys. Ada setapak lagi tuh, iya, jalan rahasia. Rahasia gaming, guys. Udah mau jam 4, iya nih, guys. Coba ya, semoga bisa ya, berdoa, guys. Gue mau ke kuil ini susah banget ya. Seru ini, Bang Egi, seru banget. Mulai gue, Der. Ini malah makin menjauh dari kuilnya. Wah, kacung gaming, cu. Oh, bener-bener, coba turun. Pelan-pelan tapi pasti ya. Kita turun sini, guys. Gue game open world di Jepangan gitu. Aku sih biasa aja, Bang Egi, ngikutin hype aja. Nyelip, ada jalannya, ikutin ini. Oke, gue ikutin nih. Mulai go here. Oh, kalau kuil tuh emang susah, guys. Ya, ingat gak yang tadi malam kita main, guys? Kuil tuh emang susah, harus parkour kayak gini. Ingat gak sih kalian? Ini gue bisa upgrade armor, guys. Kuil emang susah, guys. Ya nggak sih, tadi kita. Kalian ingat gak tadi? Kita mau ke kuil, guys. Anjir, gila, jatuh, boy. Ya kan? Iya, tadi, Bang. Tadi kan kita ke kuil, kan? Kayak gini juga nih, susah.
Bukan susah, harus parkour-parkour gini. Bang Rio udah monet ya, dan nelpon aku kok Bang Rio. Tuh. Emang gak ada jalan pintas guys, harus parkour tadi. Tadi malam kan kita main tuh guys. Harus parkour-parkour gini. Soalnya cuma orang yang pantas bisa ke kuil. Nah, bener banget tuh. Kalau kalian gak bisa parkour gini guys, kalian gak pantas ke kuil ya guys ya. Nah, bener tuh. Anjir, horor juga ya. Gokil juga dia, seberani ini. Kalian berani gak guys manjat tebing kayak gini guys? Game-nya gampang ngebosenin, mending SpongeBob the best. Oke, okay, where should I go now? Gua harus ke situ nampaknya, cuy. Ah, benar kan? Oke. Okay. Alright. Nyampe deh. Nah, nyampe kan? Ada burung tuh langsung, burung perkutut. Mantap. Oke, nyampe kita di kuil ya. Lumayan sulit ya. Oh, belum berakhir, boy. Belum berakhir, guys. Oke, masih ada lagi, harus lincah set. 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 Anjay. Alright. Mantap, kita sembahyang dulu, guys. Sensei Kontoru, suka memekmu. Oke, okay, nice. Bang, burung papilo, Bang. Oh iya, burung papilo. Nah, dapat. Udah mau jam 4, masih ada yang nonton. Wah iya nih Tirta, parkour ala Toy Story. Orang mau beribadah mah, iya juga ya. Orang mau beribadah dipersulit jalannya, tolol banget ya. Apa nih, wah dapat, oh dapat charm GG guys tuh. Dapat charm yang GG itu. Tapi kayaknya gue gak mungkin pakai itu ya. Tapi gue penasaran, gue pengen tahu itu apa sih. Dapat charm yang warna emas guys tuh. Slowly recover health while out of combat. Oh, jadi kita regen kayaknya, regen saat kita di luar combat. Menarik, tapi gue bukan tipe-tipe regen guys. Gue tipe-tipe bacok guys ya. Gitu. Karena masuk surga harus ada usaha. Oh gitu, iya bener juga ya. Oke, okay, next. Sudah tidak ada tanda tanya teman-teman, gue akan langsung teleport ke sini aja. Sorry, ke sini aja cuy. Kita langsung teleport ke situ. Lalu kita misi Ishikawa, abis itu kita cari armor legend nih. Dari quest putih namanya Fine Musician do buat mulai quest Armor Legend. Di mana tuh? Lebih spesifiknya di mana, Rif? Misi putih, Rif. I'm going there. Oh, ini ada quest lagi di sini. Gila, banyak banget questnya, boy. Kapan Undertale nanti ya? Bagian bawah peta, oke, ntar gue bisa. Tidur bom, begadang tidak membuatmu memilikinya. Nama rubah putih, Japan Kitsune. Oh gitu ya, keren. Gue main ini besok 6 jam guys, kalian mau nemenin gak guys? Kita bantai semua quest-questnya guys. Alright, nice tuh. Boleh 6 jam cu, supaya tamat guys. Soalnya tanggal 29 banyak game baru guys. Rata-rata yang komen telat anjir dosen. 6 jam dari jam. Nanti ya kita share jadwal lah. MK11 kapan mau lu mainin do? Oh iya MK11 dari tahun lalu PHP mulu ya. Izin sign out, besok mau ngebucin, mantap. Aduh kuda gue lemah banget ya. Bang, tanggapan abang tentang Jessica Jane. Tanggapan gue tentang Jessica Jane. Ya Jessica Jane sih menurut gue sangat berbakat ya. Sebagai cewek yang cantik, kontennya juga bagus-bagus, bisa masak, bisa ini, bisa itu. Itu guys. Tomoe no shousoku wa. Cuma menurut gue ya, sebagai seorang influencer Jessica Jane, salah milih pacar guys. Menurut gua Jessica Jane sebagai cewek yang cantik seperti itu coy, dia bisa mendapatkan cowok yang lebih baik guys dari Aji Pangestu guys. Menurut gue sih itu coy. Ya tapi emang seleranya Bang Aji ya, gue gak bisa apa-apain coy. Ya gitulah hidup guys ya. Terkadang sih begitu men.
Oke, langsung kemana nih guys? Bang kenal gua nggak? Kenal. Oke. Kita ngapain sih quest-nya? Itu sih kalau kalian tanya pendapat gua. Gitu. Ini kemana? Tadi gua hilang fokus. Oh, follow Ishikawa coy. Mana Ishikawa? Ikutin Ishikawa. Iya, udah hilang fokus coy. Mana dia? Woi, slow, enggak usah ngegas anjay. Bisa jadi settingan enggak, Bang? Bisa jadi ya. Kenapa enggak gitu? Nge-live pakai kacamata. Oh iya benar. Kiyoshi no hito no deiri o shouwak suru no de. Main cepet, Bang. Iya. Doko ni hei o oku? Datang susah balik fast travel, iya coy. Wah, kita kayaknya mau mana-mana nih, guys. Oh, kita ini dulu ya. Kita melihat jauh ke depan, guys. Sayo. Kartu Yu-Gi-Oh udah saw summon semua. Udah. Ntar gua main Yu-Gi-Oh PS2. Iina. Kakureba mo nakereba mitoshi mo. SpongeBob nanti siang kali ya. Wazuka na ninzu de mura zentai o seisu no da zo. Gua sih sangat salut sekali sih dengan Eric Colin ya. Ika ni mo. Punya pacar secantik Natasha Wilona bisa diselingkuhin gitu. Sampai turun subscribernya guys ya. Benar gak sih turun subscribernya itu? Benar gak sih teori turun subscriber? Kita kesini coy. Oke. Kita scan semua ya. Turun 300 kah ya? Benar tuh. Aneh lu bang, aneh kenapa Alex? Subnya turun 1 juta anjing, banyak banget. Bangsa. Orang bukannya naik 1 juta turun 1 juta. Emang sampai 1 juta turunnya, guys. Oke, kita ke Coastal Road ya by the way. Mulai go here. Gimana tuh Coastal Road? Ayo udah, ayo. Nah, emang gua parkour aja, cuy. Ayo sini, kakek. Mana sih Coastal Road-nya? Oh, ke situ. Jalan bilang dong. Parkour Gaming. Gak mati. Mantap ya. Langsung guys, kita ke Coastal Road, guys. Nekopara. Iya, Nekopara tuh game apa sih, guys? Nekopara seru enggak sih, guys? Woi, apa nih? Gua baru lihat, cuy. Sakai-sama. Shimura-sama wa gokensyou de. Apa nih, ada petapa, coy? Ima wa mouko ni torawarete oide da. Go shinpai naku. Soal novel seru enggak? Yokata desu kara. Nekopara. Iksa no giryou ni sugure. Sara ni wakama. Ah, itu hentai serius. Sakai-sama mo. Tapi gue liat skornya di Steam overwhelming positif, guys. Iksa no toki koso yomanaku te wa. Issue yomeba kokoro wa ochitsuki, janen mo furiharaeru hazu desu. Kau enggak coba bikin drama, lu bikin drama apa? Yang seru drama apa? Kasih ide dong. Kajiba cikaku no gake no ue ni arimasu. So itta basho o mitsukemashitara, zehi tomo Tsushima no utsushisa wo utani nazatte kudasai. Mana mampu anjay. Senka o manukareta kayou na tokoro ga hoka ni mo aru darou ka. Tori o sagasu no desu. Michibite kureru desho. Lihatlah burung, kamu akan menemukan petunjuk anjay. Katanya Bang Chandra Leo main game ini bukan buat ditamatin guys, di foto-foto doang. Bener nggak teori itu guys? Eh, open, hati-hati guys. Kita mau gelut kayaknya di sini. Oh, ada Mongol di sini, hati-hati. Oh, itu Mongol tuh, gue liat tuh. Tsumi na kimono wo yatsurame. Hito goroshi wo sanzu no kawa ni okutte yaru to suru ka. Kita mau main barbar apa gimana guys? Barbar aja ya. Barbar aja ya. Stand off. Aduh, nggak bisa stand off. Kadang tuh stand offnya nggak. Aja stand off. Ah, stand off. Jalan ninjaku. Dia mau nipu gua nih kayaknya. Ya elah, udah ketahuan semua guys gerakan mereka cuy. Oke, banyak archer ya di depan ya. Oh,
ngapain sih, sumpah idiot banget air. Airnya. Oh, shoulder chest. Ah. Kok jurus baru, guys? Anjir, ditangkis, boy. Aduh, salah gua target ya. Gua latihan. Gua latihan bentar, guys. Infinite arrow, guys. Ibarat di Minecraft, dia pakai infinity, coy. Oke, ini menurut gua ini, guys, ya. Hebatnya Last of Us tuh lebih real dari ini, guys. Ini agak tidak real sih. Menurut gue ini salah satu flaw di game ini, guys, ya. AI-nya tuh agak tolol. Itu, guys. Itu menurut gue itu kebodohan sih, menurut gue sih. Ya nggak sih, setuju nggak sih kalian, guys? Game keren gini ada aja flaw-nya gitu, cacatnya kayak gitu. Masa gak habis-habis panahnya, terus musuhnya gak nyerang-nyerang? Kalau Last of Us tuh perfect banget, coy. Menurut gua ya, Last of Us 2, guys. Suminaki mono made ayamete. Walaupun Free Fire lebih, ya walaupun Free Fire lebih bagus, AI-nya tuh ngeri banget, guys, Last of Us, guys. Last of Us 2 khususnya ya. Udah kelar questnya. Gue udah duga dari kemarin, dari tadi itu bisa begitu AI-nya. Karakter lo gak masuk angin, enggak dong. Last of Us Part 2 gamenya dibuat orang negeri. Maksudnya masih ada musuh, coy. Sebentar, sebentar. Mana sih? Gue gak lihat. Oh, ini nih. Aduh, anjing, nge-aim susah banget, cuy. Tawar dulu, bang. Okay, nice. Tidur, bro. Ini game berapa sih skornya, guys, di Metacritic, guys? Boleh tahu nggak? Ada yang udah lihat belum? Atau di IGN, atau di GameFAQs? Tawar, bang. Sekolah di rumah. Skornya 90, 4,3. Kuy. 8,4 Metacritic. Anjir, jauh banget. Maksudnya petanya jauh, guys. Gue harus jalan kaki apa? Jalan kaki aja deh, gak enak, guys. Dia kita itu 8,5, 8,3. Omoe wa ika ni shite deshi ni? Chichoya no Somatsu. Amatir Ghost Rider udah. User review 9,91. Beda-beda tiap website. Kalau menurut gua battle, guys, ya, lebih intens Last of Us 2 sih, jujur, guys. Kitaete ita no deshou. Battle-nya ini kayak agak AI-nya harus di patch dikit, guys. Tapi grafiknya sumpah sih bagus banget menurut gue. Hati-hati kejebak kayak Chandra Leo ke hack. Sama banyak, guys, faktornya nggak battle-nya doang menurut gue ya. Ini game cutscene-nya kurang epic pertama. Kedua itu ya. Itu bukan pertama ya. Rame banget, boy. Bisa gue stand off gak sih ini? Atau kita mau ngadu panah, guys, biar melatih aim gue ya, coba ya. Yaudah lah, kita adu panah aja lah.
내게 좀 할 수 있다. Hey, run! Hey, from the south. Nah, susah guys. Gua nggak jago emang di stick sumpah. Anjir, gua nggak lihat anjir guys. Anjir, gua di carry banget cuy. Ter carry gua guys, sama guru gua. Menurut gue sih, ini game menang hype doang dari gameplay dan story biasa aja. Iya, iya, setuju gue. Story-nya kayak kurang bikin gue sange, guys. Kalau gue boleh jujur ya. Story-nya kurang bikin sange, cuy. Sochira no seii o tase! Aduh, gue lupa tombak tuh. Samperin guys. Samperin guys, ini generalnya nih. Oh, jadi kombonya gitu ya, ngeri juga ya. Oh gitu, gua harus belajar nih guys, kombo dia. Ah, kombo dia gitu guys. Kita terpana dengan grafiknya. Kalian lihat deh guys, kalau Last of Us tuh cutscene-nya tuh cinematic semua guys. Kayak nonton film anjay. Bagaimana pendapat lo tentang game Cyberpunk? Waduh, biasa aja sih Cyberpunk, gue kurang tertarik jujur. Kenapa ya? Cyberpunk gue udah liat gameplaynya biasa aja cuy. Kalian ngerasa gak sih guys, penikmat game AAA, gue yakin ya umur 20 tahun ke atas, itu Cyberpunk tuh kayak just another generic futuristic FPS cuy. Kalau ini kan lebih karismatik menurut gue nih. Ini lebih estetikanya lebih dapet guys. Kalau Cyberpunk kelihatan biasa aja men. Itu sih menurut gue ya. Cyberpunk dia induknya game terkenal aja guys, The Witcher 3. Perscape aku gak main. Setuju gak kalau Suikoden 2 di remake? Beda-beda pendapat, brother. Iya sih, beda-beda pendapat. Free Fire game terbaik, iye. Game of the year antara Last of Us 2 ini Cyberpunk sama FF7 remake, guys. Katanya sih banyak yang meramalkan antara ini, guys. Oke, dapat charm lagi ya. Cyberpunk tuh gue ngeliat kayak biasa-biasa aja, men. Kalau menurut gua, boy. Jangan baper ya. Udah nih, udah habis. Belum, cu, masih ada, cu. Sekali lagi ya. Atau mau langsung aja armor? Armor legend atau besok aja armor legend ya? Nanti aja guys ya, biar epic ya, biar bocil-bocil juga biar bisa lihat armor legend. Besok aja ya, kita bantai yang bosan-bosan dulu nggak apa-apa ya. Sambil ngobrol-ngobrol, guys. Biar bocil-bocil pada seneng guys lihat armor legend. Ini bantai yang bosan-bosan dulu ya di jam sepi gini ya. Apa-apa ya. Ya besok aja Rip ya, di jam bocil. Banyak yang bagus tahun ini. Iya tuh. Sambil ngomong SpongeBob kapan? Siang kayaknya. Hari ini sekolah. Free Fire goti anjay. Besok aja ya, besok ya di jam 6 jam itu ya. Sumpah men, jujur gua gimana ya? Agak nggak jadi deh. Kita mau kesini by the way guys, udah 4:30 pagi. Iya, nggak terasa anjir, sambil ngobrol-ngobrol. Mana nih guys, di atas kayaknya dia. Dia di atas tuh, feeling gue dia di atas deh. Bahkan bener bagusan PB RDR sama TL2 masih yang terkuat dari sisi grafis. RDR kan ini bukan 2020. Last of Us 2 menurut gua gameplaynya tuh bagus guys, seru loh. Tapi orang-orang terlalu fanatik sama karakter Joel, makanya di review jelek. Game-nya sepi, orang itu pada kemana bang? Iya itu dia, bener guys, kayak kurang terasa hidup gitu. Orangnya cuma di desa-desa sama kota doang. Sakai. Sakai.
Keren mana, naik kuda RDR atau ini RDR sih kayaknya. Main seri Assassin's Creed. Assassin's Creed. Eh, Valhalla 2020 ya? Kalau 2020 akhir boleh masuk kategori GOTY enggak sih, guys? Peraturannya dari sana. Kalau game-game yang di musim salju munculnya tetap boleh masuk GOTY enggak? Apa enggak boleh? Oh, tetap masuk ya. Oh, Valhalla bisa ada kesempatan tuh GOTY kalau memang beneran bagus. Setahu gue game-game yang rilis di akhir tahun kuartal 1 tahun itu gak boleh masuk GOTY, guys. Setahu gue ya. Mungkin gue salah. Soalnya curang hitungannya, guys. Baru berapa bulan udah masuk GOTY. LO2 ada sequelnya gak? Ada mungkin. Gue kurang tahu sih. Tomoe wa kita kara kuru. Sochira ni chūdoku shiyou. Kore yori takadai ni iki. Oke, kita masih berhubungan dengan latihan panah ya, untuk menemukan Tomoe, by the way, ceritanya cuy. Star Wars-nya nggak masuk. Eh, kaget gue anjir. Gelut, boy. Aduh. Salah, sama. Oh, banyak nih. Oke, this is not good, man. Oke. Gue udah terlalu meremehkan, cuy. Gue fokus yang panah dulu, guys. Selalu fokus panah, guys ya. Selalu fokus archer, cuy. Aduh, gue lupa nginter, maaf. Udah cerita, God developer jadi Rockstar. Bang, game menurut lu grafik terbagus dan PS4. Ini bagus banget grafiknya. Valhalla, Cyberpunk, Last of Us 2. God banyak bet game tahun ini, iya. Banyak sih game-game tahun ini, triple A, guys. Wih, smoke bomb gua full. Smoke bomb tuh GG, guys. Jurus mitik udah dapat belum? Belum. Gimana sih cara dapat jurus mitik? Gua mau mandi, dadah. Pagi-pagi udah live, bang, iya nih. We will defeat Tomo. Oh, Tomo jahat, guys. Tomo jadi jahat di sini ya? Muridnya Ishikawa jadi jahat, coy, katanya ya. Mungkin gua salah, gua gak terlalu ngikutin story-nya tadi. Oh, dia diderkut Mongol, kata si Fadli. Oh, jadi pengkhianat. Main Bioshock. Gua main Bioshock dulu yang kedua, udah tamat juga tuh. Lah, kuda gua di sini tiba-tiba ngasal. Oh iya, kuda gua tadi gua parkir di sini ya. Tomonya berkhianat, guys. Onushi ra, koko e. Loh, apa nih? Loh, siapa tuh? Ikaga nasaimashita? Tsushima belum ketemu, bang. Lah, ini kan kita di Tsushima. Minau yado ni atsumete kakurete ore. Teki wa washira. Parah nih orang yang tidur-tidur. Abang pernah tidur gak sih? Pernah lah. Koko wa miharashi ga yoi. Hasami uchi no shimpai mo nasaso. Nama misinya aja The Traitor. Oh iya, benar juga ya. Pengkhianat si Tomoe, guys. Isoganeba chi no ri o dou ikasu. Oh, mau ngapain nih? Survey the battlefield. Alright, gua survey. Gua survey dulu, guys. Nani mo nai ka. Arimono o tsukau made. Gak usah lah, survey-surveyan. Barbar aja lah, gua udah gak takut, guys. Barbar, guys. Equip gua udah lumayan GG, coy. Tapi nggak apa-apa lah, kita ikutin mau dia. Dia mau main taktik, guys. Paling ledakin barel ini, guys. Sama ada tawon tuh. Game burik entot. Kena game bagus. Wah, dapat flaming arrow, guys. GG juga. Sonaero. Moku ga kuru. Yatsura desu. Yoshi. Washi no kyūjutsu wo toku to miru ga ii. Terus gua harus ngapain? Oite kuru to.
殺せ。一夜一殺で参る。One arrow, one dead, keren banget. Terus gimana? Gue harus ngapain? Oh, ini nih. Tuh, ngebakar, guys. Anjir, gak ada yang kebakar, cok. Udahlah, barbarella, sensei. Panah bukan jalan ninjaku. Sensei, aku bukan aliranmu, sensei. Aku aliran Masako, sensei, ya. Omakaseyo. Sorry guys, kita tidak sealiran sama si sensei ini guys ya. Beda aliran guys. Aliran kita aliran barbar, aliran Masako coy. Wah, return to tail area guys, gak bisa guys. Back. Gak bisa guys. Beda-beda guys, kita aliran Masako guys ya. Aliran kita aliran. Mana lagi, ayo. Oke lah sensei, gue menghormati lo lah sensei. Tomoe wa doko da? Oke, bukan aliran gue rupanya. Yatsura o meifu ni otoshiyare. Mana sih dia? Ah, gue seruduk lo anjay. Oke, gua hormati lu sensei dengan menggunakan panah yang lu ajarkan ke gua. Masih mending guys, masih kita hormati deh guys. Eh, gak boleh jauh-jauh coy. Anjing, bangke. Bentar guys, sabar. Nah ini pemana-pemana cupu banget guys. Oke, dia mengerikan juga rupanya. Sabar, kita bunuh archer dulu ya. Kill the fucking archer bro. Oke, apa lagi nih? Yurae! Wajir! Ngeri amat yang ini guys. Aduh sabar dong, gue lagi bunuh yang itu. Oke sensei, lo cover gue dari jauh ya. Gue harus pakai ini kali, stance yang ini coy. Anjir, gege banget ya. Aduh ngeri banget ini yang botak ini ya. Hampir mati loh gue guys. Oke Ishikawa, sudah Ishikawa. Rupanya yang botak gerak saat itu serangannya ada yang gak bisa ditangkis, ada yang bisa ditangkis guys. Hati-hati. Oke, loading dulu coy. And suffering. Mati kau. Oke, udah kelar guys. Sensei-nya tumben guys, gak bantuin gua guys. Tunggu guys, loading dulu bentar ya. Loading dulu cuy. Oke, panahnya balik modal. Nice tuh. Dapat kunai lagi, mayan. Kunai kita balik modal, coy. Smoke bomb full. Dah, yuk kelar nih kayaknya questnya nih. Udah kelar, guys. Lininya. Iya, senseinya mau menguji gua, guys. Kiyotana. Oh, di situ, guys. Belum kelar nih. Ayatsume Nagao no hata o. Tomo tuh, guys. Tomo si pengkhianat. Armor Legend besok kali ya. Sabar. Koshi nuke me. Iya. Baka ni shite oru no da. Tomoe no mae no deshi ga Nagao Hironori da to shitte oru no daro. Deshi dewa nai to kikimashita. Dochira desu? Jam berapa? 2 jam guys. Dari jam berapa? Udah 1 jam lebih nih. Katsute no washi wa wakaku. Gouman de. Dari barang mitik jadi konten. Hironori wa sono sugata o Assassin's Creed Odyssey main gak bang? Belum pernah aku. Hei wo hikite muhun wo okoshita.
Side quest-nya teh cutscene-nya tuh ngobrol-ngobrol gini aja, guys. Lebih ke narasi sih dia fokusnya, bukan sinematik. Soreo Nagaoke o mamoru tame no tsukuri banashi. Shitoshite no seki o toware. Washi wa subito no live di Facebook, malas aku. Nasake toshite shinan yaku. Sakit mata enggak Bang? Ini lagi sakit mata. Kyujitsu o ushinawazu ni sunda to onore o nagusameta. Kayak drama-drama iya. Mite miru. Konna mono ni nan no kachi ga aru. Iya, bocil kalau udah ngobrol gini pasti bosen, guys. Gak ada yang peduli, anjing. Mau gue translatein juga, gue rasa sangat sedikit yang peduli. Bocil maunya gelut, guys. Washi wa tatabi yumi o ushieru imi o shitte hoshikatta. Kekyoku ayatsu ni mo. Ya, intinya buat yang peduli ya. Ini sih dari yang gue tangkap, si Ishikawa ini yang jadi guru kita berusaha ngejar muridnya yang berkhianat, guys, si Tomoe, guys. Terus di situ konfliknya panjang gitu. Lalu dia punya murid yang namanya Hironori, murid terakhirnya mungkin dibunuh sama si Tomoe gitu sih, kurang lebih gitu sih. Gua walaupun baca chat terus tapi gua nangkep-nangkep dikit loh, guys, ceritanya, guys. Kaneta no ki ni kite kudasare. Ah, muron da. Daga Tomoe no ato mo ou. Kanarazu torae neba. Shouchi shimashita. Oke, kita harus tetap hunting Tomoe ya, pengkhianat, murid kita yang pengkhianat ya. Main Sekiro enggak, Bang? Udah tamat aku Sekiro. Jelasin aja, Bang, jangan ditranslate. Iya, kalau gua translate semua gempor mulut gua, guys. Yes, dapat level gua, mantap. I like. Udah ketemu, Bang, Tomoe, udah. Oh, dapat defense charm ya. Nice. Dapat, dapat chat juga gua. Mantap. Oke, gua dapat mythic tail, guys. Nih udah kebuka mythic tail, The Legend of Tadayori. Oh, ini yang dibilang Tadayori tadi nih. Coba gua track bisa enggak? Oh, ini nih Tadayori nih. Di sini anjing jauh banget. Jauh, guys. Ini Tadayori nih. Armor Legend nih, guys. Tadayori. Oh, harus dikelarin dulu quest-questnya baru kebuka. Nggak bisa langsung, rip. Ini gua bisa upgrade by the way. Bentar, gue mau ngapain tadi ya? Teknik, sorry. Gue akan naikin mythic, skill mythic gimana ya? Heavenly Strike, anjir keren banget cuy. Dance of the Red. Ini gue liatin ke kalian deh. Anjir bisa kayak gini, guys. Lihat tuh. Bisa gerakan fiksi juga ya. Nih liat nih, liat nih. Dance of the Red nih. Ini jurus mythic, guys. Lihat nih. Gue geser dikit ya. Anjir, ada jurus yang fiksi juga ya. Nggak mungkin orang manusia bisa teleport-teleport gitu, coy. Ini apa? Kayak di film-film anjir. Gua kira semuanya realistis, coy. Rupanya ada juga gerakan yang tidak realistis ya nih. Kalian lihat sekali lagi nih. Satu, dua, tiga. Gua kira tuh semua gerakannya realistis, guys. Ini gua akan ambil ini, coy. Resolve Perry, guys. Jangan yang ini. Perry Spear, guys. Kita belajar Perry Spear ya. Namanya juga mythic, Bang. Tuh legend Tanjidor tuh, Tandoyori. Enggak ada yang spoiler. Iya, pada belum main juga mungkin. Lagian game-game begini apa yang mau di-spoilerin, cuk? Orang tujuannya udah jelas dari awal mau nolong. Menolong ini kita, menolong paman kita, apa yang mau di plot twistnya nggak ada, guys. Coba gue tanya, game beginian apa yang mau di spoilerin? Jelas-jelas tujuannya udah jelas. Menolong paman kita. Kita mau rekrut orang buat nolong paman kita disekap sama Mongol. Apa yang mau di spoilerin? Kagak ada plot twistnya, anjay. Ya nggak bener gak gue? Spoilernya keteteran juga. Ada dua ending, Bang, anjay, sotoy, yang bener. Oke, gue bisa arm upgrade, by the way, ya. Kita upgrade lagi, guys. Mau upgrade apa nih kalian, kira-kira? Kalian mau upgrade armor? Oh, Sakai Kanto, kita bisa di-upgrade, ya. Assassin, enemy, more quest. Oh, gue bukan tipe assassin, guys, gue tipe barbar. Beli topi petani, yuk. Gimana, mau dong topi petani? Supaya lebih stylish, guys. Last of Us aku udah tamat, sayang. Di sini nggak ada toko-tokonya, nggak kelihatan di map, guys. Susah banget.
Sudah makan kah? Sudah. Samurai Clan Armor upgrade. Wah, kita bisa upgrade Samurai Clan Armor, guys. Janganlah, gua akan full upgrade ini ya. Upgrade baju petani gua. Ntar gua mau beli topi dulu, guys. Topi petani, guys. Ini ada quest lagi di sini. Gila, enggak habis-habis, coy. Realistis tuh, Bang. Semua orang juga bisa kalau mau. Mana ada orang bisa ngebling-ngebling gitu sambil nyabet pedang. Achikochi no mura de hōshi no uwasa o mimi ni surukoto wa atta ga. Plot twist yang nyuri kakek anggota Mongol. Bukan kakek by the way, paman. Malam dari Kaltim, malam Kaltim. Main story-nya simple jadi kurang menarik. Iya, sebenarnya simple banget guys story-nya sebenarnya. Gak ada yang perlu di spoiler-spoilerin juga. Weh, gue bisa upgrade panah gue, which is gue jarang pakai, jadi gue akan skip ya. Mana sih upgrade ini mana ya? Upgrade armor ya? Ini apa sih? Eh, darah gue masih ada. Gua tau, gue lagi nyari tukang armor, guys. Ini senjata. Armor kalau nggak salah di sini deh, seingat gue ya. Di situ jam berapa, Bang? Jam 4:30, sayang. Nah, yang ini belum bisa di-upgrade, bro. Supply gue kurang. Oh my god, supply gue kurang banyak banget, guys. Lihat, guys. Supply gue kurang 300-103, guys. Tapi gue bisa upgrade yang Samurai Clan, guys. Tuh, lebih keren tuh. Sayang, kita upgrade yang Tadayori Armor aja ya. Sayang bahan-bahannya, guys. Yaudah, tinggal beli topi petani ya. Topi petani, beli topi petani. Di mana, Rip? Topi petani, Rip? Mana, Bang? Tomonya kabur nanti ya di jajaran lini quest selanjutnya. Wah, dibohongin sama Arif nih. Kudeta gak nih? Rif, mana Rif? Gua mau dong beli. Kudeta di merchant. Where's the merchant? Ah, ini topi petani, guys. Oh, merchant yang pakai tas gede ya? Gua tau. Yang sering pakai tas gede ya? Ya, gue tahu itu orangnya kayak gimana. Cuma di sini nggak ada, cuy. Gue udah muter-muter dari tadi nggak ada. Biasanya dia di tempat rame gini nih. Ambil sesajen di pohon, udah sayang. Ini kan sesajen ini kan. Udah kok. Buka map kok nggak ada dia? Di mana dia? Nggak bisa di zoom gitu? Nggak ada topi petani. Apa di sini kali, beda desa kali? Nih, di sini mungkin Rip maksudmu. Merchant tuh. Cari yang ada merchant. Waduh, Arif salah, guys. Seorang moderator salah dong. Bukan kota yang gede, bukan kota biksu, kota pemandian air panas. Gimana nih, Rip? Desa kecil yang ada merchant tuh. Duh, mana, cuy? Apa nih yang harus menggantikan nih? Oh, di sini, sorry. Nah, ini nih desa air panas. Merchant, gue tahu kok komuk dia kayak gimana tuh, kayak gitu tuh komuknya tuh. Nyimak lah. Bang, udah egg berapa? Head. Ini ya? Wah, terlalu lebay cuy topi petaninya. Bukan ini, guys, yang lebih simpel ada nggak? Yang warna jerami, guys, kayak warna topinya Luffy. Terlalu lebay ini menurut gua. Jangan-jangan ada mungkin di toko lain beda ya? Coba kita cari toko lain, cuy. Nih, mungkin di sini, guys. Yang lebih simpel ada nggak sih, guys? Yang topinya tuh kayak topi jerami gitu. Ini mungkin ya. Ada, Bang, dari quest. Oh, dari quest. Cie, yang 1 juta gak bacain komen gue. Weh, buset, anjir, gila. Yang 1 juta gak bacain komen gue. Waduh.
Gokil sih itu, terbaik sih itu. Gua, tanda kutip. Takkan, wah gila spesial banget anjir. Yang ini aja nih, jadi nih. The best. The best. Ini aja ya, gak apa-apa lah ya. Yang penting ada guys ya. Ya lumayan keren kok ini. Eh, tunggu, gue pikir-pikir dulu. Ya ini aja lah. Ini aja guys. Suzai ga tarinai yo desu ne. Asik juga kok itu guys. Oke, kita pakai yang ini aja coy. Tapi mukanya jangan ditutup gini guys. Nah, anjay, matanya ketutup keren ya. Asik. Set, anjay. Keren enggak guys? Asli topi petani armor Tadayori. Ini juga keren ya guys. Anjir, matanya ketutup gitu guys, keren guys. Yang penting ada dulu bang, bener-bener. Yang penting ada dulu guys ya. Wih, ini apa lagi nih? Heavenly Strike, oh ini dapat Mythic Tail guys. OMG. Oh, di sini coy lanjutannya guys. Lanjutan questnya tuh di situ rupanya. Kung Lao, Kung Lao. Jadi Kung Lao guys. Yoshimitsu. Anjir, keren banget ketiup angin gini ya. Keren sih ini, fix. Kayak inget Raiden Mortal Kombat bang. Ini cocok sih, bajunya ada merah-merah juga guys. Baju petani ini. Gembel penampilan tapi skillnya GG, yoi. Gue pernah nonton film Samurai-Samurai guys. Gue lupa judulnya apa. Pokoknya dia itu samurai dijajah sama Cina. Orang Jepang dijajah Cina. Tapi di orang Cinanya ini ada bule. Ada bule yang jago banget pedangnya. Akhirnya mereka buy one terakhir-terakhir di atap-atap gitu. Lupa gue judulnya apa. Pokoknya Cinanya tuh sadis men, banyak yang mati. Keren banget anjir. Apa ya judulnya, gue lupa banget. The Last Samurai ya namanya. Apa-apa ya, The Last Samurai kalau gak salah. Iya, jadi ada bule guys. Itu epic banget men. Bulenya itu lahir di Cina emang. Jadi tentara Cina. Itu keren banget ya. Itu anime satu kali tamat gitu, anime the movie gitu, bukan anime yang series gitu. Dia sekali main langsung tamat. 47 Ronin, bukan 47 Ronin anjir. Oh, Samurai X mah series. Ini ada quest satu lagi di sini gue bantai. 47 Ronin, Bang, kata yang lain enggak deh, kayaknya bukan 47 Ronin deh. Oh, Samurai. Samurai anjay. Benar ya lah samurai ya? Mou koto te o kumu Akiudo ga imasu. Iya kayaknya lah samurai deh. Sutsu wo motteru tsukou shou wo kazoku to ubao to shitan desu ga banpei ni kairi uchi ni sare. Coba gue pengen sekali battle guys pakai topi ini guys. Tsukou shou ga areba dare demo. Bukan bule, bukan film orang beneran guys. Film anime guys. Sono tori de. Anime teman-teman. Akiudo no niguruma wa michi no saki ni nokotta mama desu. Lah samurai mah bukan anime anjay. Beda guys, beda, gue tahu. Basara, bangke Basara. Ghost of Iron, anjay. Lu kurang loading bang. Ya ntar gue loading lagi deh. Sword of the Stranger tuh, Samur, Sword of the Stranger itu guys, judulnya guys. Ini orang-orang pada sakit ya, kenapa ya? Sword of the Stranger, benar tuh. Kalian nonton itu deh, battle-nya epic banget guys. Terakhir-terakhirnya itu duel terakhirnya keren banget. Kimetsu no Yaiba gigimu. Last of Us. Sword of the Stranger itu anime guys. Keren anjir. Gua nonton tuh waktu itu. Apa ini? Kok gua udah parkour padahal? Ya, kita kesini langsung ya. Search for the merchant. Mau ini apa cups bang? Baik. Banyak bocil di sini. Ya kalian coba nonton ya Sword of the Stranger tuh. Keren animasi battlenya guys. Oh dibantai semua guys ini merchant-merchantnya. Atau kalau kalian malas nonton kalian search aja Sword of the Stranger. Last battle. Abah, siang kalau bisa live-nya bang. Oh iya nanti ya. Ntar aku live siang kok.
Bang, aku nonton kompilasi abang dulu. Ah, siap. Oke, ngapain itu? Apa itu maksudnya? Oke, ada Mongol guys, gue di ambus guys. Archer, ingat Archer, Archer is the first ya. Cacat anjing ferinya. Ntar masih ada archer guys, sabar ya. Gua bunuh-bunuh archer dulu guys. Katanya gua bisa parry spear juga sekarang. Nah dua juga anjing. Kurang epic guys. Ferry gue jadi suram banget anjir. Ya masih ada kok. Mulai dari jam berapa? Ferry-nya tuh harus fokus banget men kalau mau yang perfect ferry. Kalau enggak dia nangkis doang guys. Enggak yang one hit kill gitu, kurang epic gitu. Bang lu mau nanti kolom komentar lu penuh dengan comment be yourself. Janganlah. Seni matik diembur angin. Oh, mantap. Ya, terlambat guys, sudah keburu mati semua, guys. Osamurai, kochira e. Wah, mati semua, cuy. Tsukoshi o motta akio no tasukete kudasai. Cara lain pakai pesbat gimana, bro? Ototo nan desu. Pakai Elgato. Nan da to? Elgato Adam. Oto shita no mo subete kame no tame deshita. Mouko ni katan shita no de areba yurushite wa okenu. Sonna iyats nan desu. Burnout kapan, bang? Ntar gue mainin lagi ya, sabar. Dejikawa wakaranu ga sagashite miyou. Onegai shimasu. Alligator. Hei wa ato wo nokoshite wa hazu da. Oke. Kayaknya nih quest terakhir guys ya, udah 2 jam guys ya. Subuh bang ya nih, udah mau udah nih. Atta. Acchi ka. Bang, hidung lu ngeselin anjay, hidung gua ngeselin the best. Yuk, terakhir nih guys. Track the Mongol. Kemarin bilang 6 jam bang, ya kan ini jadwal kemarin guys. Oh ini ada jejak nih by the way ya. Mana jejaknya itu? Ntar lagi udah, ya 6 jam nanti guys, ini masih jadwal kemarin kocak. Lihat sini kah? Gak bisa lihat sih. Ini, gue agak gelap ya. Sini, lihat sini, lihat sini. Sini guys. Wakine soreta. Oke, naik ke atas. Cok, apaan tuh anjing beruang, cok? Anjir, mati gue sekali tabrak beruang, man. Waduh, kok gitu sih animasinya? Sabar, sabar. Manusia lawan beruang nih, guys. Manusia lawan beruang, guys. Animasinya broken ya tadi ya? Guna panah lah, bang. Gak bisa aku pakai panah, guys. Harga Elgato 2 jutaan kayaknya sekarang. Ini ya Mongolnya, gelap nih guys, gak kelihatan cuy. Nih, sini. Ikutin terus guys. Weaponnya itu doang ya, iya oke. Oke kita stand off coba ya. Bisa gak gue barbarin? Lihat guys, ini epic nih.
mantap ya. Mantap ya. Pada takut guys. Ini gue mau latihan parry dulu ya. Itu maksud gue, baru epic coy. Itu guys maksud gue guys. Campuran ninja dan samurai udah gak, udah overpower guys. Bisa lempar kunai. Keren ya, epic ya, enak ya penutupannya ya. Oh, oke, ini penutupan yang ini guys, End Suffering. Nah, sip. Oke, nice. Hehehe, masuknya lewat situ. Di game subuh. Di ini juga, di juga subuh. Oh, jago kalu bang, selalunya cupu anjay. Yatsura ga yakusoku shitan desu. Pakai Santoryu. Ani wa shinda zo. Onushi no tsukoushou o ubaou to shite otta. Sonna. Anno baka. Baka ero. Dori de ore ga utagareta wake da. Bang Regi otot kususul. Bang Regi udah lama mainnya guys, udah berjam-jam dia grinding. Bang Regi lama main di offline guys. Udah kalah jauh gua. Mata mouko to. Gua yang paling lambat progresnya dari yang lain. Sore yori kazoku ga kikakari desu ga. Bang Upi juga udah jauh banget tuh. Dekimasen. Bang Hans juga. Nante koto. Dou sureba ii? Oke, kelar quest-nya kah? Bang, ada iklan. Salam bang, aku Damar. Anjing, gue udah literally gak peduli lagi men side quest story-nya guys. Ya gak sih? Kalian jujur guys, gak peduli juga pasti kalian guys. Gua mau translatein juga satu-satu, pasti kalian gak peduli guys sama side quest-nya. Kagak menarik, Tot. Serius guys. Gak, gua bukannya gimana ya, side quest-nya gak menarik men, story-nya. Gua mau berusaha peduli pun susah. Menambah wawasan. Gue bisa kesini by the way ya. Ada gift guys. Besok lanjut jam berapa bang? Ntar gue share jadwal. Aku mau main SpongeBob besok. SpongeBob gue ngapa rame banget ya viewernya? Kenapa pada suka SpongeBob ya? Gue bingung dah. Menurut kalian kenapa guys? Bantu gue analisa dong. Gak ada quest lagi di sini. Maksudnya viewer akhirnya tuh lumayan rame. Sampai 100 ribu. Samurai no rei ga chi o motomete imasu. Apa alasan SpongeBob ramah? Kan bocil aktif, kocak dan seru bang. SpongeBob mungkin lucu dan seru, banyak bocil kata Lukas. Nostalgia, oh iya campuran, banyak yang nostalgia. Karena mungkin abang live-nya pas siang, masuk akal. Karena SpongeBob adalah kartun kesayangan. Kalau lo main SpongeBob, gue suka ketawa bang. Oke oke, thank you masukannya. Lucu dan seru. Oh gitu ya. SpongeBob itu dari dewasa sampai tua suka bang. Iya, di Bang Upi juga rame banget soalnya SpongeBob. Padahal Bang Upi gak pernah main game bocil gitu, tahu-tahu rame aja main SpongeBob. Itu yang lagi gue analisa sekarang. Padahal dulu Sandy guys, main SpongeBob yang di PS2 di channel gue sepi guys. Gak rame-rame amat. Eh, gue mau ngapain sih tadi? Udah guys, udah aneh. Bersyukur karena SpongeBob. Anjay, guys, sudahan guys ya. Ngantuk guys. Kita save dulu coy. Besok lanjut lagi deh ya. Main 6 jam besok. Tuh lumayan tuh, udah. Nanti gue explore lagi nih yang kuning-kuning nih. Anjir, dari tadi tuh masih segini coy. Gokil sih. Gokil boy. Oke, kita save dulu. Di option kalau nggak salah save. Save. Undertale udah tamat belum? Biasanya agak dilebihin billing, tumben. Ini ngantuk gue guys. Udah, kita udahan dulu teman-teman ya.
Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Ada fitur autosave, ada Gamersindo. Sekali lagi, follow Instagram gue guys. Buat jadwal harian, Dying Light nanti siang kali ya. Kita udahan dulu, kita sebut nama coy. Gak usah pakai lagu lah guys, udah pagi guys, alay anjir. Jangan ketik, sebut nama aja alay guys. Perjalanan masih jauh pakai emot. Perjalanan masih jauh pakai emot. Thank you. Thank you Adam Ardinata, Gasan Alhuzafi, Brilian Delova, Fernando Excel, Koh Yohoho, Kirby Gaming Paradise, Arifin Mandala, Frikirian, Roar Gaming, Simonyet, Dimas Dwi Satio, Taufik Hidayat, Romel Yuda, Bocil Free Fire, Just True, Steve Jack, Winston Adi Nugroho, Grand Pros RF, Luka WBW 20, Gus, Naruto Channel, Muhammad Riki, Narendra, Farhan Rizki, Mukairul, Nizam, Vegas Gaming, Anjas, Rido, Hidayat, Yuda Kematian, 30, Jonathan Emmanuel, Bolang Dharma, Gozaru XD, The Ziz, Septian, Pandu Glory, Hello My Friend, Simonyet, Diki Amat, Gagas Nur, Alfat, 40, Adrian Molana, Alan Chandra Kusuma, Hambali 11, Ridwan Saputra, Raditya Ardian Senugraha, Raflipno, Rido Rizki, Farhan Rizki, Agung Speedy, Karem Molana, Aditya Febri, Malware, dijual oke, Fasasin, Farah Sabri, salah satu member Nekopoy, Asril, Farhan Izudin, Arya Sumandikta, Narendra, Ahmad Zelani, Raffi Ibnu, Masahiro, Dion Saputra, dan Hanandito Haryo. Oke, udah dulu teman-teman ya, dan Dava. Udah dulu, thank you teman-teman. Sampai jumpa live nanti siang. Gue masih live hari ini. Dan gue akan upload yang room tour hari ini juga ya, sama unboxing Golden Play Button. So, sekali lagi thank you semuanya. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas, selamat sekolah, selamat bekerja, selamat beribadah yang pagi hari sudah bangun. Sampai jumpa di game berikutnya. Thank you udah nemenin. I'm having fun with this game walaupun agak boring. Thank you, Brando Winda signing out. Bye-bye!